Halo sobat Ana Jobling dan juga Merkwin. Hari inilah hari yang sangat luar biasa buat Ana Jobling dan juga Merkwin. Ya, hari ini Ana dan Merkwin lagi sibuk dengan kegiatan-kegiatan yang sangat istimewa. Ya, kegiatan yang sangat luar biasa dan dirasakan oleh Ana Jobling dan Merkwin. Namun sebelum kita bahas lebih lanjut, silakan sobat semua tekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya, supaya sahabat semua tidak ketinggalan kabar-kabar dan info menarik dari Ana Jobling dan juga Merkwin. Ana Jobling hari ini terlihat lagi menikmati hari raya Idul Fitri bersama dengan keluarga tercinta. Momen yang sangat indah dan juga sangat luar biasa tentu saja dirasakan oleh Ana Jobling. Ya, momen hari raya Idul Fitri yang penuh dengan kemenangan. Dan sedang kabar terbaru dari Merkwin, ya, saat ini Merkwin lagi disibukkan oleh kegiatan hari raya Idul Fitri bersama dengan keluarga tercinta. Namun terlihat hari ini Merkwin lagi OTW New York. Wah, sangat luar biasa. Apakah Merkwin lagi ada project di New York? Dan tentu saja semakin membuat Ana Jobling semakin rindu kepada Merkwin. Ya, apakah Ana Jobling bakal menyusul Merkwin yang OTW New York, atau Ana Jobling lagi ada kesibukan lainnya? Ya, semangat ya buat Merkwin. Semoga hari-harinya menyenangkan dan semoga selamat sampai New York. Kita doakan yang terbaik buat Merkwin. Semoga Merkwin menikmati suasana di New York. Dan begitu pun dengan Ana Jobling, semoga selalu saling kasih kabar satu sama lain antara Merkwin dan juga Ana Jobling. Oke, sahabat semua, itulah kabar kita hari ini dan terima kasih.